Oke, guys, ini kita lagi ada di Terminal 3 Ultima Soekarno-Hatta. Kalau kedatangan udah di bawah ya. Jadi kalau misalnya kalian mau nunggu kedatangan internasional, dia ada di bawah. Masuknya dari itu samping sebelah sana. Nanti ikutin aja tangga ke bawah atau naik lift ke bawah. Jadi situ bisa nunggu kedatangan internasional. Kalau kita lihat langsung aja deh. Kita pilih pindah ke terminal 1 aja. Nanti kita mau kasih lihat di sana ada kita mau pindah ke terminal 1, bagaimana cara terminal pindah dari terminal 3 ke terminal 1. Ini kita naiknya Kalayang di Terminal 2, adanya di lantai mezanin di lobi dari Terminal 3. Kalau dari bawah juga sama, kalian bisa naik eskalator ataupun naik tangga. Jadi eskalatornya kelihatan ya. Nah, untuk taksi sekarang udah ada jalur khusus taksi, terus sebelah sana kelihatan taksi naiknya dari masuknya dari pintu keluar dari pintu 3, kalian lurus saja ke depan, nanti ada taksi. Itu taksi berjajar, ada Bluebird, ada Express, ada Prima Jasa, ada Gamia, banyak taksi di sebelah sana. Jadi untuk kedatangan ini keretanya udah itu persiapan datang. Kalau Kalayang ini gratis pengganti shuttle bus service, jadi artinya kalian harus siapkan waktu lebih lama lagi, sedikit lebih lama sih daripada biasanya kalau kita pakai shuttle service dari terminal 3 ke terminal 1, itu cukup cepat. Soalnya dari terminal 3 ke terminal 2. Nah, itu tempat naik dari taksi. Taksinya di sana. Semua taksi ada di sana.
kalau bus-bus ada di depan gate 5, kalau taksi di depan gate 3 lurus ke depan gate kedatangan 3, taksi depan gate kedatangan 5. Kalau Kalayang itu ada eskalatornya di antara gate 4, 5 atau gate 1, 2. Naik ke atas, ada liftnya juga di situ. Naik ke lantai mezzanine atau lantai 1,5.
Oke, nah ini dia kita udah nyampe di Terminal 2, kita tinggal turun. Kalau sekarang sih naik sih ya, dari parturnya kita naik karena udah jembatannya udah jadi ya. Jadwalnya kelihatan. Nah ini ke hal keberangkatan. Nanti kalau tinggalin tinggal pilih terminalnya 2A, 2D, 2E, 2F. Jadi di sini D, E, F dia. Nah, ini nanti masuk ke counter check-in. Departur. Tuh, masuk ke departur. Tinggal check-in, kalau misalnya udah check-in, kalau penerbangannya itu tinggal naik ke pesawat. Oke, that's all. Semoga bermanfaat. Bye-bye.